Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahil malikil mannan wa munzilil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa aujaba fihi shoma ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal irfan. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat isya dan tarawih Masjid Islamic Center Jakarta yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada-Nya, khususnya saum Ramadan, tilawatil Quran dan tarawih berjamaah serta ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Judul ceramah saya malam ini sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, puasa dalam perspektif medis modern. Dan secara kebetulan malam ini sayanya sedang sakit. Namun alhamdulillah saya tetap berusaha untuk hadir. Tadi kata panitia mudah-mudahan Ustadz jadi sembuh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Puasa adalah merupakan satu kegiatan yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia, kepada umat Islam. Yang mana juga diwajibkan kepada umat-umat yang lain sebelum umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan puasa itu dilaksanakan dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, dan bahkan dilakukan oleh pengikut-pengikut Buddha. Tapi pengikut-pengikut Buddha itu melaksanakannya bukan karena kewajiban, bukan karena ibadah. Mereka melakukan puasa adalah supaya sehat badan. Nah, adapun kita umat Islam yang tentunya berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya sampai akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita ini puasa dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Berarti puasa kita penuh dengan pahala. Apalagi dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sumu tasihu." Puasalah kamu niscaya. Oh, itu hadis Nabi ya. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah karena aku dan aku yang akan membalas pahala orang yang beribadah puasa. Sehingga kata ulama, pahala puasa itu apabila ada seseorang membatalkan puasanya dengan sengaja, lalu dia membayar qadha. Bayar qadha-nya diterima, tapi pahalanya tidak akan dia dapat raih
walaupun dia puasa sepanjang umurnya dia. Karena sangat besar pahalanya yang diberikan oleh Allah bagi orang yang saum Ramadan. Jadi kita berpuasa yang pertama-tama adalah ibadah. Lalu yang kedua, ini yang kedua ini yang kita akan bahas. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Puasalah kamu, niscaya kamu akan menjadi sehat. Hadirin, hadirat sekalian rahimakumullah. Dari sisi medis, apakah itu bisa dikaji secara ilmiah dalam ilmu kesehatan? Puasa itu bisa menyehatkan badan. Kaum muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Sekarang ini para dokter setelah mengkaji dan meneliti secara ilmiah menurut ilmu kedokteran, penyakit darah tinggi, terapinya apa? Puasa. Penyakit asam urat, terapinya apa? Puasa. Obesitas, kegemukan, kebanyakan lemak, terapinya apa? Puasa. Ternyata walaupun dokternya bukan orang Islam, ngajarinnya puasa. Di Bogor ada dokter ahli benar, dia profesor, dokter juga. Kemudian banyak sekali orang berobat sama dia, kebetulan sembuh, alhamdulillah. Dia juga ahli akupuntur. Kira-kira kalau dari stasiun Bogor itu jaraknya kita turun arah ke kanan kira-kira 300 meter. Orang tuh kalau berobat sama dia harus telepon dulu, kalau enggak telepon dulu enggak kebagian waktu. Laku banget itu dokter. Orang Cina dan bukan orang Islam. Selalu kalau ngobatin orang dia kasih tahu, yang paling pertama kalau mau cepat sembuh puasa kata. Itu kan hebat sekali itu. Yang paling pertama kalau mau sehat obatnya apa? Puasa. Dan ternyata Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu juga mengatakan al-batnu asudda wal himyatu ra'sud dawa. Perut ini pabriknya penyakit. Perut ini gudangnya penyakit. Perut ini pusatnya penyakit. Dan menahan diri dari makan itu adalah merupakan obat yang paling jitu, obat yang paling ampuh. Nah jadi hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, ternyata benar banyak sekarang orang tidak ada keturunan kencing manis, gara-gara pola makan akhirnya kena kencing manis, gara-gara salah pola makan. Karena orang kita kadang-kadang begitu, tahlilan tiga kali makan. Gak pernah nawar, di rumah sebelah sono dia makan, sebelah sini makan, bungkus lain lagi. Di rumah buka berkat, makan lagi itu, kita tuh. Oh, gua berhenti kalau makan. Apaan aja kita makan, pakai ngomong lagi selagi ada umur katanya, makan yang banyak akhirnya jadi penyakit. Padahal Nabi ngajarin la na'kul hatta naju'u wa idza akalna la nasba', kami tidak makan kecuali kalau udah lapar dan kalau makan enggak sampai kenyang. Kira-kira kita sama enggak begitu? Kita mau terbalik, belum lapar udah makan lagi, udah kenyang sikat terus. Masya Allah.
Jadi dari pola makan orang itu jadi sakit. Tidak ada keturunan, sakit yang namanya darah tinggi, asam urat, jantung. Kan itu penyakit keturunan juga ada itu, jantung. Ternyata cuma gara-gara pola hidup dan pola makan, akhirnya orang itu kena penyakit yang harusnya enggak kena dia. Berarti dari makanan. Apalagi zaman sekarang yang namanya makanan, yang jadi kebanggaan anak-anak kita sekarang itu makanan yang siap saji, itu makanan yang tidak baik itu sebetulnya. Makanan yang minus gizi. Ya maaf, semacam ayam siap saji. Kita kan bangga banget itu yang Kentucky Fried Chicken, Texas Fried Chicken, McD, kan begitu. Itu kalau di Amerika itu yang namanya KFC, ya itu KFC adanya di pinggir jalan bebas. Yang makan di KFC itu adalah supir truk. Jadi kalau di sini anak muda bangga makan di KFC, berarti calon supir truk di Amerika. Itu makanan yang tidak sehat. Wah, anak muda sekarang kalau ditanya, dari mana lo? McD. Mau bangga bener dia. Padahal itu makanan tidak sehat. Makanan kita yang sehat banyak, ada gado-gado, itu sehat. Iya kan? Makanan sehat itu, sayurannya direbus dulu. Kalaupun ada kumannya, kumannya udah mati duluan. Kacang-kacangnya juga dikerus begini. Makan gado-gado sehat, asal jangan kebanyakan, Batman. Nah, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Jadi kata Imam Ghazali, perutmu itu adalah sumber penyakitmu. Maka kalau mau sehat, makannya ditahan. Apalagi yang namanya puasa itu sudah dijamin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau engkau puasa, engkau akan sehat. Bahkan para dokter sekarang menyarankan kalau mau sehat, memperbanyak puasa. Dulu orang tuanya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, itu dia kena penyakit gula beliau itu. Beliau kan dekat dengan Buya Hamka itu, hubungannya dekat sekali. Sekali waktu ditanya sama Buya Hamka, waktu diajak makan dia enggak mau, dibilang saya puasa. Kata Buya Hamka, wah ini kelihatannya puasanya ente setiap hari nih. Iya. Kenapa puasa setiap hari? Pertama-tama ibadah, yang kedua supaya sehat. Alhamdulillah saya punya penyakit katanya kencing manis, dengan saya sebab saya berpuasa itu turun gulanya. Tapi niatnya ibadah dulu. Ya kalau orang lain, orang Buddha berpuasa supaya sehat doang. Kalau kita bukan, puasa untuk ibadah. Yang kedua baru supaya sehat. Jadi pahalanya dapat, badan juga sehat. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Makanan-makanan yang tidak sehat itu harus kita tinggalkan segera, apalagi zaman sekarang. Ya, maka lebih baik kita makan makanan yang sehat dan kita atur. Maka belajarlah mengatur kehidupan ini dengan puasa supaya sehat. Lalu kalau buka puasanya juga supaya sehat. Jangan mentang-mentang siangnya puasa, begitu buka puasa apaan aja diumbat. Semua yang di depan dia makan, akhirnya sakit. Nah, oleh karenanya alhamdulillah kita menjadi umat Islam yang melaksanakan saum Ramadan, yang mana puasa itu adalah di samping kewajiban juga menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Dan mudah-mudahan ya nanti
kita bersama-sama setelah selesai Ramadan sehat badan, sehat jiwa, sehat semuanya, sehingga kita menuju Syawal dengan ucapan yang paling nikmat, minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah kemanusiaan kita, dan semoga kita menjadi orang yang beruntung yang di bulan suci Ramadan penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya dapat sampaikan, mohon maaf karena memang kondisi badan saya yang kurang sehat. Kepada seluruh panitia dan para jamaah sekalian, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.